Hari ini saya melakukan kunjungan ke Taman Marga Satwa Ragunan untuk yang pertama memastikan bahwa protokol COVID di Taman Marga Satwa Ragunan berjalan dengan baik, alhamdulillah dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua, kami mengecek dan mendengarkan paparan terkait revitalisasi daripada program ya, pengembangan daripada Taman Marga Satwa Ragunan. Alhamdulillah Bu Kadis, Bu Susi, Pak Wali dan Pak Kadis bekerja sama memastikan bahwa program revitalisasi dan pengembangan daripada Taman Marga Satwa Ragunan yang telah diputuskan, dicanangkan oleh Pak Gubernur, kita akan mulai ya. Kalau dimungkinkan tahun ini, selambatnya tahun depan kita akan memungkinkan secepat mungkin.